Striker Ramadan Sananta yang menjadi mesin gol skuad Garuda U22 di SEA Games 2023 tak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Hal itu berarti, Ramadan Sananta bakal absen memperkuat timnas Indonesia di dua pertandingan FIFA Matchday Juni tahun 2023 kontra Palestina dan Argentina. Soal tidak dipanggilnya Ramadan Sananta ke timnas Indonesia senior merupakan indikasi kian jelasnya pembagian pemain antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, mencuat prediksi adanya potensi perebutan beberapa pemain yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia dengan timnas U23 Indonesia yang punya agenda krusial masing-masing. Agenda paling dekat adalah FIFA Matchday Juni tahun 2023 yang akan membawa timnas Indonesia melakoni duel kontra timnas Palestina dan Argentina. Sementara timnas U23 Indonesia asuhan Indra Syafri diagendakan menghadapi laga uji coba melawan Jeonbuk Hyundai Motors dan Persis Solo, belum terkonfirmasi, sebagai persiapan hadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Teranyar, dengan keluarnya pengumuman resmi nama 26 pemain untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023, maka pembagian pemain untuk timnas U23 Indonesia makin terlihat jelas. Shin Tae-yong memanggil 5 pemain jebolan SEA Games 2023 untuk timnas Indonesia kali ini yakni Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Artinya kemungkinan beberapa pemain yang tampil bagus saat SEA Games 2023 kemarin akan tetap berada di timnas U23 Indonesia asuhan Indra Syafri. Nama-nama pemain seperti Ramadan Sananta, Fajar Faturrahman, Ananda Raihan, Alveandra Dewangga dan Muhammad Ferreri kemungkinan besar hanya dipersiapkan untuk timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Indra Syafri juga sudah angkat bicara terkait perihal pemain-pemain yang akan bentrok dengan pemanggilan timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!